Tuhan tidak pernah menuntutmu untuk sukses ataupun gagal, dan tidak pernah menuntutmu untuk menang ataupun kalah. Jika sekalipun kalian kalah, kalian tidaklah berdosa. Tetapi hidup adalah tentang apakah kalian benar-benar mau berjuang, apakah kalian benar-benar tetap bertahan, dan apakah kalian akan tetap memegang dan mengingat Tuhan dalam situasi apapun. Percuma kalian memiliki ilmu jika ilmu itu tidak bisa meluaskan jiwa kalian. Karena yang sering terjadi adalah mereka yang berilmu akan memiliki sifat seperti samudra yang hanya bisa menampung sampah-sampah. Tidak masalah jika ilmumu itu masih rendah, ilmumu cuma pas-pasan, emosimu masih berantakan. Itu lebih baik, karena dengan itu kalian akan menjadi rendah hati. Banyak manusia di luar sana yang tinggi ilmu malah menjadikan mereka tinggi hati. Dan sayang sekali, di luar sana masih banyak manusia yang lebih memilih hidup kenyang tetapi menjadi budak, daripada memilih hidup lapar tetapi mempertahankan harga diri. Dan saya miris melihatnya. Manusia yang berusaha keras untuk mengadap-adakan diri, yang berusaha keras menonjolkan dirinya, menyombongkan kehebatannya. Manusia-manusia yang selalu ingin dilihat. Sedalam itulah mereka berpikir, sampai mereka menganggap bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah tentangnya. Sampai mereka berusaha mentiadakan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Dan mereka sampai tega mentiadakan Tuhan di dalam hatinya. Jangan sampai itu terjadi kepada kalian. Jawaban atas keluh kesahmu itu hanyalah satu, seperti yang saya katakan. Hidup itu bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang mereka apakah mau berusaha untuk tetap bertahan dan mengingat Allah SWT.